dulu. Tutup aja. Oh iya. Oh iya, benar. Emergency exit. Ada. Wih, wih. Ah, tuh, tuh merah tadi tuh. Ini apa? Tuh, tuh kan. Dan. Oh iya. Jangan aja. Ada bunyi. Tuh, tuh. Ah. Hi guys, welcome to Go Rangers. Oke, teman-teman, malam ini kita berada di salah satu tempat yang sudah lama terbengkalai, yang hanya aktif sebentar aja, Bin. Karena suatu permasalahan yang tidak bisa kita jelaskan. Nah, malam ini kita akan coba menelusuri tempat ini seperti apa suasana malamnya. Kalian tonton videonya sampai habis. Sebelum ada tempat ini ya, teman ini kan sekolah ya. Sekolah SMA. Kita baru memasuki tempat ini dan di sebelah kanan ada toilet. Masih kelihatan baru ya bangunannya, teman-teman. Kayak sih masih hidup ini terus. Buka, Win. Buka. 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 Dingin loh dalamnya. Ini truknya kayak ini masih baru ya. Kayak ada yang maket lagi maksud gua. Coba rasain. Dingin ya. Cuma ya cuman dia dingin aja baru dibuka udah dingin ini. Dalamnya dingin, teman-teman. Nah, itu ada maket. Ah, ya. Masih ada kuncinya loh. Jangan itu. Oke. Ini ada apa? Truk box ya, teman-teman. Masih kelawar nggak tuh? Tidak tahu. Nih, kalian bisa lihat ada banyak galon-galonnya yang sebelumnya sempat dipakai untuk penjualannya, teman-teman. Cuman sekarang ini ditinggal gitu aja di sini. Di dalam boxnya juga kalian bisa lihat banyak masih ada galonnya dan itu kernetnya tuh. Kernet. Ini pun nggak ditutup ya, guys. Kalian bisa lihat boxnya nggak ditutup, udah dibiarkan terbuka gitu aja. Tuh. Propertinya masih banyak di sini. Nih, ini alat pengangkut galon airnya pastinya. Nah, ini masih kesegel ya. Nih, kalian bisa lihat. Tuh. Ini ada apar di sini, teman-teman. Coba pinggirin dulu, ntar takut kesandung ya. Kantornya dulu. Ah, ini kantornya, ini tempat jaga. Ini gasebotnya yang gue bilang roboh kan. Oh, yang ini yang roboh tuh. Nah, saya kan sekolahnya dulu, sebelahnya. Nah, paling seram sih di sini lah. Di pojok, paling pojok ya. Paling seram sih. Sekolah ini. Tuh, teman Win nangis tuh. Karena ada orang yang ngelambai tangan di atas sana. Gini. Oh, dilihat ada yang ngelambaikan tangan gitu? Sebelum ada pabrik. Oh. Ngelambai tangan. Berarti waktu itu gedung SMA-nya? Ya, SMA-nya. Waktu pariwisatanya kan. Ini ya di... Ini office-nya kayaknya nih. Iya, office-nya. Eh, aduh. Banyak kali. Ini alat-alat dan barang-barangnya masih baru, teman-teman. Wah, kasihan sekali ya. Semoga kedepannya ini bisa aktif kembali, guys. Dan pokoknya bantu berdoa aja. Iya. Kok bisa dibuka ya nih? Bisa, kan? Wow. Tuh, masih ada AC. Ini kalian bisa lihat nih. Jangan nyentuh barang di sini. Oh, ya. Ah. Takutnya ada kejadian nanti gimana loh. Kasihan sekali, guys. Tadi operasi ya? Pergi. Oh, gitu. Cem, tuh kan. Halo. Ada bunyi? Tuh, cek. Ah. Oh, itu ya. Seru. Bangkok.
itu. Apa itu ya? Tahu, dua kali bunyi tuh. Sampalin dia bunyi lagi kan? Oke, teman-teman, kita akan lanjut ke tempat penyulingannya, yaitu ada di tangga atas. Kita harus naik tangga dulu, lumayan tinggi, dan kita lihat seperti apa nanti di sana. Dan ada apa aja di sana gitu ya, guys. Ada patung. Patung-patung kuno ya, teman-teman. Iya. Tadi kita masuk ada kan? Kayak ada soal air bocor atau air mancur tuh, Zaga? Ini toilet, ini kak. Oh, ini toiletnya? Oh, yang ini ya? Oh, kedua. Ini satu tempat. Oh, ini. Kok kayak kuno gitu ini ya? Nah, sudah. Itu bilang. Kayak kuno-kuno gitu. Tinggal jalan. Iya, ini patung-patungnya lagi nih. Ini gimana ini? Mukanya di mana patung? Memang ini mukanya, tapi udah hancur kayaknya muka patung ini. Baru pertama kali ke masuk tempat ini. Ini gitu. Ada patung. Itu kayak sama jenisnya seperti patung-patung yang tadi ya, teman-teman. Yang bagian tengah itu. Tuh. Ada ya? Oh. Ada ya? Nggak tahu gue patung apa ini ya. Itu mukanya. Emang patung kuno ini kan? Emang patung-patung peninggalan kuno gitu loh. Kayaknya dia antik gitu. Sana yuk. Atau ada patung Buddha di atas. Iya. Lumayan tinggi ini. Ini si Namargi Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ini juga batunya batu gini. Wih, batu ini. Siapa? Loh, anjir. Kayak orang lompat. Tetap bawa warna. Aku ikut kejut juga. Saya kena gini, kena. Ini ayunan pohon. Ini juga batu batanya batu gini, tanah nih, Win. Bukan batu bata modern gitu. Tadi tak nampak tu. Simpan tak nampak. Luk. Kelas kali soalnya. Kita save energi dulu, Win. Kita gak tahu bakal apa yang terjadi ntar. Nah, dari cerita teman-temannya, banyak sih yang sering lewat sini kan. Kalau lewat jam tu gak pernah yang datang sendiri kan. Lewat jalan dah. Soalnya teman kan dapat interaksi ini ya. Bunyi apa? Babi hutan. Bunyi babi. Babi itu. Babi itu lari sini. Ini jatuh dia. Enggak ada pelihara babi. Wah, babi jatuh. Jatuh sini ya di tikungan itu. Oh, di tikungan yang dalam itu. Lampu satu itu. Jatuh yang ada meninggal dia yang bilang. Oh, jatuh sana. Win telepon. Win. Win. Kalau Win cari Win sini, Win. Dia siap. Belakang Win ke sini, Win. Biasa aja sih, lewat biasa aja. Biasa, nah pas kita balik mau sini kan, bertiga tuh. Balik ini, mau balik sini kan, di atas kan. Dia muter apa? Tidak apa? Kayak nggak ngebolehin kita ke bawah. Tidak, habis itu temen Win lari ke sini, dan di tikungan bawah nih, ada orang yang kayak baju putih-putih kayak pedana gitu. Nah, bawa lilin deh. Empat orang. Terus di bawah tuh. Dan yang kejadian meninggal itu kan yang kakek itu kan di sungai sana itu juga. Dan sana juga ya. Tempatnya. Ya, bulan lalu kejadian itu. Wih. Halo. Halo. Ada suara lemparan. Apa sih? Suara lemparan, teman-teman. Ini dengan Abi. Siap. Bill lu dengan Abi ya. Bill dengan Abi ya. Ya. Ini kasih. Ini barang kan. Barangnya nih. Cocok anjing.
Awas jangan jangan bersandar sana tipis soalnya nih. Takut jebol ini udah jebol. Kok bisa jebol ini? Dalam palu. Dalam banget kok. Yang ngeri itu. Woi, ya lo. Barangnya ini. Mungkin galon-galonnya tuh apanya gitu ya. Wih, sempat cuy. Itu. Kunci-kunci. Kita selepetan itu. Apa? Di luar sini? Ya. Ya. Kak hitam tuh. Noh, kan. Cih, wah, cih, apa? Tak tahu ni tu. Ush, ada yang dulu ya? Ah, oh, kayak bunyi di belakang kita. Permisi. Hello, yes, you, I'm home, hello. Kalau yang kau itu yang diceritakan, tak mesinnya tak? Pasti lo orang namanya. Ya, apa ini? Halo. Just to paket. Ka. Oh, senter lu, Win. Silau, Win. Lepas apa pintunya? Ya, lepas. Oh, jalan ya. Wuih, 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 sepatunya wuih, ini wuih, sepatu masih bagus-bagus ya, masih baru teman-teman. Iya, betul. Ini lagi tuh betul. Itu ada bekas lap tangan ya, lap tangan dan penutup kepala. Apa tuh kepala ya? Ah, ada yang bau. Di mana? Ush. Halo, gas dulu. Mesinnya masih ya. Kayak dulu. Pasti gue sih hidup. Masih nyalan listriknya. Listriknya masih nyalan ya. Keterangannya. Coba sama. Walknya khas banget. Kok bawahnya sini? Oke. Misi. Agak aneh sih, pokoknya ini kayak bau. Bau mesin. Bau mesin. Ada yang ketok pintu, tau gue. Halo? Ada yang ketok pintu, kan? Coba. Ketok, ketok. Kok aku sih yang ngerasa ini, habis itu kan gak ya? Anjir. Kamu sih. Itu ada jalan keluar, ada satu pintu. Wah, panas pun. Kita pindah aja. Di kaca senangnya enak. Kesel kali. Sumpah. Muka mu mantul di kaca. Udah panas kali ini. Sumpah nih. Masuk. Kita lanjutin. Nggak kuat lama-lama di sini. Ini di sini sangat pengap, teman-teman. Baunya di sini kayak bau bahan-bahan kimia gitu ya. Enggak sih. Apa ya? Kayaknya dapurnya atau apa gitu. Ruang, oh, ruang bersih ini. Halo? Ya? Apa tuh? Aku ya. Ada kok ini di sini. Kameranya. Halo, saya tuh. Kamu kan mengganggu malam. Siapa sih? Halo, saya tuh. Apa?
Ini tempat airnya kayaknya, Win. Ruang tandon. Mas, jangan nyentuh barang. Jangan nyentuh barang. Tangki dua air baku, oh, tempat airnya mana nih? Penampungan airnya untuk disuling atau gimana gitu kan, teman-teman. Alhamdulillah. Bang, ini ruangan yang tadi ya? Gak tahu kan, belakang kita tadi enggak ya? Oh iya. Oh iya, benar. Emergency exit. Itu AC-nya masih nyala ya, guys. Bismillah, ini lagi. Baru. Tutup aja. Banyak mesin-mesin di sini, teman-teman. Kita bisa lihat. Ini kayaknya. Ini kayaknya. Oh, tuh merah tadi tuh. Tuh. Ini masih nyala loh, teman-teman. Ruang filter. Tuh tulisannya ruang filter di atas. Ini mesin-mesin nyala, guys. Nyala semua. Ya, jangan disentuhin. Takut ada apa-apa nanti. Kenapa kamu parno sendiri dia, teman-teman? Lepas mana kok? Oh iya loh, kayak ruangan kosong gitu ya. Itu kan? Makan mana, Win? Eh, kecil-kecil, Win. Ini sih. Ini apa ini? Gak tahu ini apa ya, teman-teman ya. Mesin apanya ini ya? Oh, nyambung ke mesin yang tadi, yang pertama di ruangan pertama. Ini lagi. Ruang quality control tuh. Bisa masuk gak ini kita? Bisa. Oke. Ada dikunci loh, teman-teman. Baunya. Bahan apa ya? Baunya keras tau. Tau, Win, gak usah kita masukin. Sakit hidung. Sakit. Puyang pala loh. Ruang ADM stok. Ruang stok itu. Cuma ada tong sampah aja di atas itu. Halo. Halo. Mengkastu. Baru masuk kita doang. Belum kita buka pintu. Permisi. Iya. Nggak, tek tok kan? Nggak. Apa sih? Dua kali, tek tok. Takut sih kan? Nggak tanya? Gas yuk, coba cur. Tenang. Apa sih? Oh, ini kekunci nih, ingat kunci ini. Ini sih, halaman kosong. Toilet. Ini kita di mana ya? Tembus juga tuh. Tembus juga tuh kayaknya. Tuh gak tahu ini. Tembus enggak? Enggak, kita ke sana aja, kita kunci lagi. Kunci jam. Ya. Lah, kunci tuh. Emang pengalaman baru. Oh, ini packingan dusnya kayak apa ini ya? Ruangan lagi, teman-teman.
lihat kok. Oh kan, kita tembus di wastafel yang baru. Airnya hidup gak? Gak tau, gak ninggal gak. Hidup gak? Hidup, hidup. Tapi kotor sekali gak? Oh enggak lah. Si mumpan buahnya masih ada. Wis. Wis, siapa tuh Biko? Halo. Wis, siapa tuh? Sepan. Kita lewat sini, Win, kunci pintunya lagi, Win. Permisi. Kita tutup-tutupin dulu. Tutup-tutupin dulu. Biar gak ada binatang masuk nanti. Kasihan tempatnya loh. Soalnya tempatnya masih bagus. Nah, ini kayaknya ada kunci deh. Enggak, enggak ada kunci. Kita ganjel aja pakai galon. Oke, jadi kita tutup-tutup pintunya di sini dulu teman-teman ya. Itu bisa dikunciin tuh. Kunci semua ruangannya biar aman, takutnya ada binatang ntar dia mati di dalam kan. Itu kasihan tempatnya guys. Oke, kita balik aja yuk teman-teman. Ini apa, udah sesak loh. Sesak banget kayak udah agak apa, udara masuk. Udaranya memang kita kehabisan di sini. Ngap sekali teman-teman. Misi nggak mau lagi. Galon di depan. Oh iya, galon di depan. Risi. Ada yang ketuk lagi bu. Ush. Halo. Di mana? Halo. Ada bunyi teman-teman, ada bunyi di sini di pojok. Tenang, tenang. Bisa. Sesak dah. Tuh lagi bunyi di belakang. Ini gak ada kuncinya ini? Gak ada nih kuncinya. Kita lebih ke gininya sih, ke sesak nafas di dalam karena apa? Gak ada oksigen. Parah. Cuman nggak panas keringatan nggak, cuman kita tuh nafasnya yang susah, kayak sesak gitu. Nah kalau untuk suara-suara ada tadi, suara kecil-kecil, nggak tahu itu suara apa ya, kalian lihat sendiri. Dan kita tahu juga suasana malamnya di sini seperti apa, karena dulunya memang dikenal. Wih, di belakang sih, halo dia. Suara tuh di belakang. Halo. Tuh. Ada yang mukul sesuatu. Swastiastu, permisi, Milang Margi. Ada suara di belakang. Jadi ketok-ketok. Kayak ada yang dipukul cek gitu. Masih baru kok bahasa merinding di sini guys, terasa ya. Memang dulunya di saat ini gedungnya masih jadi sekolah ya, sekolah menengah, dan memang dikenal angker gitulah, horor lah. Tapi sekarang semoga aja tempat ini menjadi tempat yang lebih baik lagi dan bisa diaktifkan kembali ya teman-teman ya. Kak dulu tuh kak belum ditata sini ya, banyak patung-patung. Oh di sini banyak patung. Oh berarti patung yang bawah juga. Di pura tuh berarti kan? Yang sangat tadi itu ya. Patung-patung kuno gitu ya. Di sini banyak dulu gitu. Banyak nih, ya kan? Mungkin gak, dijual tiga, atau dipindahkan. Tiga undang kah? Oh. Satu nih, satu, dua, tiga. Itu patung semua. Itu bawah. Oh, patung-patung kuno aja semuanya berarti.
Iya, yang kita lihat di Padma tadi. Ya lah guys, thank you semuanya yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa di share, like, komen, dan subscribe. See you next video. Bye bye. Kok ke bawah kameranya? Bye bye.